to die. Sejak kecil, kita semua pasti pernah ditanyai, mau jadi apa kalau besar nanti? Ingin bekerja apa kalau besar nanti? Impian apa yang dimiliki dan ingin dicapai saat besar nanti? Hingga perkataan-perkataan tersebut membuat kita takut untuk bermimpi, takut gagal, tak tahu arah. Akan indah pada waktunya. Ya, kalimat yang sudah lazim didengar di telinga kita, malah sudah menjadi budaya orang Indonesia dalam berusaha. Sesuatu hal yang ingin dicapai akan indah dan berbuah manis ke depannya. Tentu, jika kita berani mencoba hal-hal baru, ketika kita berani berusaha, ketika kita berani menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Ketika kita sabar dengan ujian yang suatu saat menimpa. Bung Karno pernah berkata, "Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang." Jangan takut bermimpi. Jangan takut mencoba hal-hal baru. Jangan takut memiliki ide gila dalam pikiranmu. Jangan takut gagal. Ingatlah, jangan hanya bermimpi belaka, tetapi harus direalisasikan dengan tindakan yang nyata. Yakinkan dirimu bahwa kamu mampu. Berani untuk bermimpi dan berusahalah gapai mimpimu itu. Mungkin ada orang yang menganggap kamu gila, stres dan berhalu belaka, seakan mimpimu mustahil untuk diwujudkan. Bukankah orang-orang sukses juga mengalami hal serupa? Dicaci, dimaki, dihina karena mimpi-mimpi mereka? Maka dari itu, jangan pernah takut untuk bermimpi. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Ketika kamu mau mencoba, berdoa, dan berusaha. Jadi, silakan mencoba. Anda pasti punya mimpi gila dari sekarang. Jangan dengar apa yang mereka katakan tentangmu jika hal itu hanya menghambat langkahmu.